Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi ya di video channel YouTube aku, Dia Wiranti. Di video aku kali ini aku mau share ke kalian resep perkedel kentang pakai kornet. Ini enak banget ya, dimakan pakai nasi anget aja udah nikmat banget tanpa berlama-lama. Yuk langsung aja ikutin videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku ada kurang lebih 800 kg kentang. Nah, ini kentangnya udah aku kupas, udah aku cuci bersih dan aku rendam air ya. Kemudian di sini aku ada 2 batang daun bawang. Nah, ini daun bawangnya aku iris tipis. Lanjut ada 2 siung bawang merah ukuran besar, ini juga aku iris tipis ya. Lalu untuk bawang putihnya di sini aku pakai 1 siung aja, sama diiris tipis. Untuk bawang putih sama bawang merah ini nanti akan aku goreng ya. Nah, yang pertama-tama di sini aku goreng kentangnya dulu. Goreng kentangnya menggunakan api sedang, cenderung kekecil aja ya biar matangnya sampai ke dalam. Goreng semua kentangnya sampai kuning kecoklatan kayak gini. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Kalau udah langsung aja akan aku angkat dan kita tiriskan. Goreng semua kentangnya sampai dengan selesai ya. Lanjut di sini aku goreng juga bawang merahnya. Ini digoreng sampai kuning kecoklatan. Kalau udah diangkat dan tiriskan. Lanjut aku goreng bawang putihnya juga, sama ya, digoreng sampai kuning keemasan dan angkat lalu tiriskan. Nah, untuk bawang merah dan bawang putihnya ini akan aku haluskan dulu. Kemudian di wadah yang berbeda, ini kentang yang tadi udah digoreng, aku tumbuk. Nah, ini tumbuknya kasar aja ya. Ini tips biar nanti si kentang itu kalau digoreng tuh nggak gampang hancur ya. Masukkan bawang putih dan bawang merah yang tadi udah kita haluskan. Kemudian tambahkan 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1/2 sendok teh gula pasir, dan terakhir 1/4 sendok teh merica bubuk ya. Lanjut bawang daunnya juga masuk. Nah, ini akan aku aduk-aduk dulu ya sampai tercampur rata. Nah, di sini juga aku akan tambahin pala, ini tujuannya biar wangi ya. Ini sedikit aja, ini aku parut aja. Nah, baru sekarang aku akan masukkan kornetnya. Nah, ini untuk kornetnya ini kurang lebih 120 gram aja ya, kurang lebih. Lalu aku tambahin 2 butir telur. Aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata. Nah, untuk membentuknya di sini aku pakai sarung tangan plastik, ini biar nggak lengket. Nah, di sini aku ambil 1 sendok makan adonan. Nah, ini kita bentuk, dibulatkan dan sedikit dipipihkan. Bentuk semua adonannya sampai dengan selesai ya. Nah, ini siap buat kita goreng. Untuk menggorengnya di sini aku udah panasin minyak. Aku siapin 1 butir telur, ini ditambahin sejumput garam. Nah, ini dikocok lepas aja. Masukkan adonan kentang ke dalam kocokan telur. Nah, ini langsung aja kita goreng kentangnya ya. Nah, untuk menggorengnya di sini aku menggunakan api sedang, cenderung kekecil aja ya. Goreng semua kentangnya sampai dengan selesai. Nah, untuk sisa adonan telur ini juga aku tabur-taburkan ke atasnya ya, biar nanti bagus hasilnya. Kalau bawahnya udah mulai kuning kecoklatan, jangan lupa dibalik ya. Nah, ini perkedel kentangnya udah mateng, ini langsung aja aku akan angkat dan aku tiriskan. Nah, ini dia perkedel kentang kornetnya udah jadi. Ini benar-benar enak banget ya, dimakannya itu pas anget-anget. Terima kasih yang udah nonton video aku. Semoga video kali ini bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Mau buat apa untuk menu harian kalian?
tekan like jika kalian suka dengan video ini. Komen juga di bawah ya untuk ide-ide dan sarannya. Tekan juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Kalian boleh juga share video aku kali ini ke media sosial yang kalian punya ya. Terima kasih. See you the next video.